Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hadapan kita sekalian telah hadir pelatih dari PSM Yogyakarta, Coach Kasar tadi, dan pemain Budi Ariza. Nah, ini Coach, mungkin sebagai pembuka, ini kan laga terakhir nih, nah, dan di antara dua tim yang akan bertanding besok ini PSM dan PSM. PSM lah yang masih punya kans ya Coach untuk melaju ke babak semifinal. Tapi dengan catatan ya. Nah, terus gimana ini Coach persiapan dari PSM untuk menghadapi laga terakhir besok? Oke, untuk persiapan baik fisik, mental maupun taktik PSM untuk laga besok siap. Jadi kami datang ke Medan untuk meraih target 3 poin. Ya, baik, kami pemain PSM sangat siap untuk pertandingan besok sore melawan PSMS Medan. Dan terlepas dari peluang kita ke babak selanjutnya, kita akan tetap tampil all out dan akan memberikan permainan yang terbaik. Dan semoga di pertandingan besok kita bisa meraih 3 poin. Ya, ya, oke. Kita target memang menang, tapi meskipun menang kita juga ditentukan dengan tim lain juga. Karena pertama istilahnya ditentukan dengan head to head, kedua baru selisih gol. Ya, kita istilahnya head to head dengan satu grupnya juga. Ada Semen Padang sama Persiraja. Jadi masih kita yang terpenting untuk laga besok itu, yang penting kita target untuk 3 poin. Oke, lanjutkan, Pak. Ya, Pri. Coach, saya Pak Tutamuda dari Tribun Coach. Ya. Kita kan ini bermain di hadapan publik, penontonnya SMS. SMS. SMS mempunyai supporter yang fanatik. Ya. Apakah ada tekanan, Coach? Dan yang kedua, kita kan harus menang. Apakah ada tekanan? Ya, yang pasti dari PSIM semua pemain siaplah meskipun di hadapan supporter PSMS, karena target kita juga itu 3 poin. Ya. Terakhir mungkin nih. Oh iya, dia Joko silakan. Joko dari Joko. Ya. Jadi ini kan udah belum pernah menjajal langsung ya pertandingan 90 menit di Bahru Siregar. Siapa? Sebelumnya di Bahru Siregar belum pernah coach ke Bahru Siregar, belum pernah ya PSM. Siapa? Di stadion Bahru Siregar. Oh, di ini di stadion itu ya. Belum pernah. Jadi sekilas bicara kan banyak juga klub yang mengatakan tuh kontrol anaknya keras gitu. Ya. Apakah berpengaruh bagi skema permainan seperti itu? Ya, menurut saya kita juga baru coba lapangan tadi. Masalah lapangan. Memang saya lihat lapangan keras, gelombang juga. Meskipun rumputnya semua rumput ada, tapi semua juga sama lah main di situ. Jadi menurut saya nggak ada istilahnya kita ini. Tetap aja harus ini. Sama-sama main di situ juga. Iya, PSMS juga main di situ, kita juga main di situ. Jadi nggak ada alasan lagi lah. Per. Pertama jadi kita datang ke Medan, kita support yang datang. Ada yang absen nggak? Ya, kita bawa 26 pemain. Ada 2 pemain kita yang mengalami cedera, yaitu Arya sama si ini Gulam. Jadi kita nggak ini squadnya nggak penting memang, tapi sudah saya siapkan untuk penggantinya. Ya. Oke, pan ada lagi? Oke, kita tutup saja. Terima kasih Coach Kasar tadi dan pemain Budi Ariza. Sampai ketemu besok. Semoga
pertandingan besok berjalan lancar dan menarik untuk penonton. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik. Ya.